yang selang putih ini masuk mana objek ini? Putih out. Yang selang putih ini out, yang dari selang bostok. Dari bostok. Yang ini? In. Yang in. In ke dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah, saya dan keluarga baik-baik semua. Kali ini guys, channel Iwang To akan membahas Purging Mandiri Pentel LM 2011. Gunanya purging untuk pentel ini, yang pertama adalah membersihkan injektor, yang kedua membersihkan kerak-kerak, dan yang ketiga adalah injakan gas mobil akan lebih ringan, dan yang keempat adalah mengurangi asap ke knalpot. Dalam purging ini guys, saya dibantu oleh Om Jeki. Oke, tidak usah basa-basi terlalu lama, ikuti saja purging mandiri Pentel LM 2011 ini. Guys, bahan-bahannya selang dua ukurannya beda guys. Ini yang agak besar, ini yang agak kecil. Untuk outnya bostom, ini untuk innya. Ya, bahannya. Dan ini botol. Ini botolnya guys. Botol kosong. Dan ini. Ini cairan untuk purging diesel, diesel purge ya. Ya inilah bahan-bahannya untuk purging. Dan nanti kita lihat proses purgingnya guys. Setelah bahan-bahannya sudah disiapkan, kita lihat proses purgingnya. Ini selangnya guys. Selang untuk purging yang ke in ya, bahan-bahan yang in, yang ini ke out ya guys, yang ini ke out, dan siapkan botol dan tali rafia, botol-botol kosong lah yang untuk masukkan selang ini. Dan juga jangan lupa ini cairan purgingnya guys ya guys. Oke, nanti prosesnya purging ikuti aja, nyambung-nyambungnya kemana, yang in atau yang outnya. Oke, ini ya bahan-bahannya dulu. Oke guys, ayo guys, kita ikuti proses dari purging Pentel Diesel LM tahun 2011 ini guys. Nah ini purging DIY guys, tanpa peralatan, DIY saja cukup, yang penting hasilnya. Dan gunanya purging untuk menghilangkan kerak-kerak, menghilangkan sedikit asapnya, dan tarikannya kencang ya, bisa jos tarikannya. Oke, okay? Nah, itulah gunanya untuk purging. Purging itu dilakukan setahun dua kali boleh, setahun sekali juga boleh. Jadi guys, misalnya info yang saya berikan, kita lihat lanjut prosesnya guys. Ya ini guys, proses pemasangan selang yang warna coklat masuk ke in hose pump, itu bisa kita lihat. Dan yang putih yang kecil masuk ke out yang hose pump guys. Ya, melalui filter solar ini guys, yang biru ini. Terus kedua selang itu kita masukkan ke botol kosong. Nanti botol kosong itu kita isi cairan purgingnya.
Ya ini guys, kita isi botol dengan cairan purging yang sudah kita sediakan. Ayo guys, kita ikuti proses purging Panther LM ini sampai selesai. Oke, setelah isi botol dengan cairan purging dan memasukkan dua selang itu ke dalam botolnya, kita nyalakan mesin Panther-nya guys. Ayo kita ikuti cara purging DIY Panther LM ini guys. Nah ini guys, proses purging oleh Om Jeki, proses purging ini yang selang putih ini masuk mana Om Jeki? Putih out. Yang selang putih ini out, yang dari selang Boston. Dari Boston. Yang ini in. Yang in. In ke, dari tangki. Dari sampai itu ke Boston. Iya, yeah, yeah. Dari ini ya. Yeah. Yang hitam ini dari bagian in, ini out, out dari Boston, in dari Boston. Oh, ini in dari Boston. Ini out dari Boston. Ya, putar. Ditunggu sampai 5 sampai 10 menit. Dan yang out dari Boston itu di situ guys. Sampai begitu. Kalau yang innya di sini nih guys, ngepot dari ini. Kita tunggu prosesnya 5 sampai 10 menit sampai cairannya ini habis. Gunanya purging untuk menghilangkan asap, dan untuk selain menghilangkan asap, apa purging itu? Menghilangkan kerak. Ah, kerak. Kerak di dalam kebakaran. Kerak-kerak dalam kebakaran. Membersihkan itu injektor. Injektor. Oh ya. Membersihkan injektor, kerak-kerak, terus sama apa? Menghilangkan asap. Ya, mengurangi asap lah. Suara lebih nyaring. Suara lebih nyaring, terus tarikan. Tarikan enteng. Tarikan enteng. Itu kata Om Jeki begitu, nah, ya. Yang sudah merasakan ya. Yang sudah merasakan. Nah, pengalaman pribadi. Ini purging DIY. Ya, alat-alatnya seperti ini, botol dan selang dua dan cairan purging. Ini yang DIY ini. Yang DIY murah meriah, memang penting hasilnya. Ini yang di purging LM 2011 guys. Kita tunggu hasilnya 5 sampai 10 menit sampai cairannya tinggal dikit. Ini sampai cairan tinggal dikit ya, habis apa sampai tinggal dikit cairan nih. Lagi dikit ya. Takutnya kalau habis kan ku anu apa? Mompo ya. Mompo tinggal. Nah, tinggalkan dikit. Ya, kita tunggu aja proses purging ini, guys. Alat-alatnya sederhana sekali. Dan apa? Ini cairannya bisa dibeli. Kalau mau beli, beli di Om Jeki aja. Nih, langsung sekalian purging. Purging lah itu Om Jeki ya. Nah. Langsung sekalian purging. Ya, yes. Ini cairannya nih, cairan purging. Itu tadinya hampir penuh. Tinggal sedikit lagi, kita tunggu mungkin lebih dari 10 menit ini. Lebih dari 10 menit. Lebih dari 10 menit.
sangat simpel sekali guys, sangat simpel, sangat murah, tidak usah di purging di bengkel, purging sendiri aja. Makanya lihat terus video ini guys sampai selesai biar bisa purging sendiri. Ini netes om, kurang rapat apa? Selang. Mau netes ini. Ini cairnya tidak boleh sampai habis, tinggalin sedikit guys ya. Ya sekali lagi guys ya, saya ulangi untuk yang selang putih yang out ini masuk ke yang di dalam ini guys. Di dalam ini guys. Yang innya, yang outnya ini masuk di bawah itu. Kelihatan. Out bottom. Ya ini masuk di sini yang out. Tuh ya. Nah, kalau yang innya, yang innya ini yang out dari botol ini guys, ini terutama botol cairan, udah jangan sampai tinggal sedikit cairannya, udah kan, udah yang penting hasilnya guys, ini DIY yang penting hasilnya, dipercepat gasnya, digedein sedikit biar cepat habis itu cairannya. Ya, kita tunggu aja guys 20 menit. Ya, ini guys sisanya. Sisanya kita masukkan ke tangki ya. Ke tangki solar. Ini guys, tangki solar guys. Kita masukin ke tangki solar ya sisanya. Sayang. Ya. Oke, beres guys, habis di purging guys, ini dipompa dulu, wajib dipompa. Biar nggak masuk angin di pompa ini. Sampai keras ya? Iya. Sampai keras, guys. Oke, jos. Kita lihat asapnya. Ya, coba asapnya kita lihat. Oh, asapnya sudah. Terus. Asapnya hilang, guys. Asapnya tidak ada. Asapnya tidak ada asapnya ya. Jadi purging berhasil. Oke, purging berhasil guys. Oke guys, yang sudah nonton video ini sampai selesai dan sudah like, subscribe, share dan komen dan tekan belnya, saya ucapkan terima kasih. Tekal B-nya best biar bisa mendapatkan notifikasi video baru yang pertama dari channel Iwan Talk ini guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.